Assalamualaikum. Hari ini hari ketiga kita di Cairo dan hari ini kita akan pergi ke Iskandariah ataupun Alexander. Sebelum tu kita makan dulu. Cairo ke Iskandariah ni lebih kurang 300 km macam tu lah. Tempat yang pertama kita pergi ni Kubu Kids Bay dan disambut oleh kucing-kucing gemuk ni lah. Kubu ni betul-betulnya dibina atas runtuhan rumah api Alexander. Rumah api ni pun kira salah satu daripada Seven Wonder lah juga. Tapi dah runtuh lah. Runtuh sebab beberapa siri gempa bumi lah. DJ Wonder ni pasal dia ni dibina 200 tahun sebelum Masih dan bertahan sampai 1300 macam tu lah lepas beberapa siri gempa bumi tu. Jadi sebahagian daripada kubu ni dia punya batu-batu tu pun guna batu daripada runtuhan lighthouse tu lah. Kubu ni pun bukanlah bentuk binaan asal dia, dia pun kemban dah bila British serang kerajaan Ottoman. Okey, lepas Mamluk tu Ottoman Empire tawan kubu ni, tawan Mesir sekali lah. Lepas tu bila British serang tu, sebahagian daripada kubu ni pun kemban. Bangunan utama yang kita tengok ni separuh ya, yang asal dia yang bahagian atas tu, ke atas sikit pintu gerbang tu baru dibina lah. Kebinaan dia ni start 1904. Okey, waktu tu Raja Farouk lah, dia merintah, dia suruh buat. Okey, ni tangga nak kita masuk tingkat satu ni. Dia macam ni lah, dia ni stiff sikit lah, dia punya ni mencanak naik. Okay, bila sampai kat sini ada cabang turun pula. Lepas tu ada naik ke atas. Naik letih pula nak panjat tangga ni kan lah. Tingkat satu bangunan ni dia buat untuk masjid. Yang ni dah tingkat dua. Tingkat dua ni bilik-bilik askar lah. Dengan ruang-ruang galeri. Jadi menarik lah dia ni. Cantik dia macam satu karya seni juga lah bangunan ni. Dengan lorong-lorong dia, dengan tingkap-tingkap dia. Warna pastel yang lembut dia cantiklah, dia satu barang seni jugalah. Ini yang di atas tu ada model dah lah. Ni tingkat tiga. Okey, tingkat tiga ni bilik-bilik untuk simpan senjata dan juga bahala tumpuan lah. Ada jugalah untuk ada bilik komander dia. Ada tingkat atas ni lah bilik dia. Okey, kalau kita tengok tingkap dia jenis jadi macam corong. Kita nak keluar tak boleh, nak masuk pun tak boleh lah. Jadi soalan untuk tinjau, kita boleh nampak laut Mediterranean daripada celah-celah tingkap ni. Kubu ni memang duduk sebelah laut Mediterranean betul-betul. Jadi lepas ni kita turun ke bawah dan kita pergilah bahagian belakang tu, kita akan nampak laut Mediterranean lah. Dan kalau kita tinjau di sebarang laut ni tak nampak lah. Dia kawasan Turki lah, kawasan Anatolia Turki, belah Turki sana lah. Spanyol kalau kita tengok pergi belah kiri sikit, kita akan sampai ke Itali lah. Tapi tak nampak lah dari sini kan. Ni kira Mediterranean. Sejuk lah waktu ni. Macam sejuk. Selepas teruk kena bom dengan British, kota ni pun dia abandon lah. Okay, sampailah masa Raja Farouk, itu Raja Last Mesir lah, dia pun baik pulih ni kubu ni. Dan kemudian pihak Navy lepas revolusi Mesir tu, pihak tentera menjatuhkan kerajaan Raja Farouk ni, dia pun convert lah baik pulih. Lepas tu convert kota ni menjadi Museum Maritime. Hari ini kota Kids Bay ni hanyalah tarikan pelancongan sajalah. Okay, dekat bahagian luar tu ada Museum Marine. Untuk adalah kita pun masuk dah, banyak sanggit. Masuk tengok tak burung, tengok ikan. Tak ada apa sangat dalam ni. Daripada kota Kids Bay ni kita ke Pantai Mortada, di mana terletaknya Istana Raja Farouk.
iaitu raja yang terakhir di Mesir ni. Selepas tu Mesir jadi republik, dia ada presiden pula lah. Okay, on the way tu kita lalulah sebelah dengan perpustakaan Iskandaria, iaitu perpustakaan yang paling tua dan terbesar di dunia, dibina dalam tahun 300 sebelum Masihi. Inilah dia keadaan bandar Iskandaria atau Alexander, bandar yang terbesar, kedua terbesar di Mesir lepas Cairo. Dia jadi ibu negara Mesir ni untuk tempoh yang lama daripada zaman Iskandar Zulkarnain, waktu Iskandar Zulkarnain serang Mesir tu, takluk Mesir, dan hinggalah jatuh ke tangan Amru Al-As dalam tahun 640 Masih. Jadi sebelum kita pi melawat pantai dengan istana Raja Farouk, dia singgah makan dululah. Macam biasalah, bila sampai kawasan pantai tu disambut oleh kucing-kucing gebu ni lah. Di Muntaza ni ada tiga benda yang kita akan tengok lah, iaitu pantai Muntaza, taman kepada istana Muntaza dan istana Muntaza tu sendiri. Waktu pemerintahan beraja dulu ni, pantai Muntaza ni kawasan larangan lah, tempat raja-raja datang untuk mai bercuti musim panas dan juga berburu waktu tu. Sekarang ni kita tak raja pun kita dah boleh pergi melawat kawasan ni. Di sini ada banyak restoran-restoran makanan laut, ada juga hotel-hotel mewah di sekitar pantai-pantai ni. Banyak hotel-hotel mewah, boleh lah kalau siapa yang nak duduk kat sini, tapi harga dewa-dewa sikit lah. Kalau waktu musim musim panas ni, kalau sini juga ada, boleh lah tengok, ada tempat untuk main jet ski, paragliding, ada semualah kawasan-kawasan ni. Tapi ni musim sejuk ni, apa pun tak ada. Buat ambil gambar lah, cantik lah ambil gambar time-time ni kan. Lepas pada kawasan pantai ni, kita masuk pula ke kawasan taman istana. Luas kawasan taman ni lebih kurang 60 ke 70 hektar macam tu lah. Dari sekarang ni dah buka untuk public, jadi ramai lah orang, ramai cuti-cuti sekolah ni, ada yang buat family day lah apalah kan. Akhirnya kita jumpalah istana Muntaza ni. Dulu ni kira tempat raja dengan family dia lah, lalu ni dah jadi tempat untuk meraihkan tetamu negara saja. Tak ada lagi lah orang duduk sini. Tapi waktu kita sampai ni memang tak boleh masuk, dia tengah renovate. Jadi kita bergambar depan pagar je lah. Lepas pada tu kita bergambar lah sikit lagi di depan istana tu juga. Tengok ada tengok wakaf cantik, kita pun pergi latang kat gambar kat situ, berlatar belakangkan Laut Mediterranean. Di Mesir ni ada satu yang menarik pasal awan dia ni. Awan dia ni one kind. Memang di Malaysia kita pun ada awan-awan ni, tapi di sana tu dia lain sikit, dia cantik, dia lebih sikit. Di Iskandariah ni pun ada makam Nabi Daniel, makam Luqman Al-Hakim, juga makam sahabat Nabi Abu Darda, tapi kita tak dan di semua. Lepas lawatan tu kita pun balik singgah dulu lah, makan macam roti canai lah. Dan itu saja untuk hari ni. Kita bersiap untuk besok pula ke Fayum yang ada kaitan dengan sejarah Nabi Yusuf. Sekian, terima kasih.